main rock pakai piano keyboard elektrik halus salah tuh dia pergi kan. Ada cerita lucu nih. Halo bulan. Oh my. Kena lu. Biji ya. Apa di biji? Klot, apa di klot memang. Bas mahal nih, kita bas mahal. Oh udah? Iya yeah, udah di mobil dan pertama kalinya nih gue biasa sering ke Makassar. Tapi lewat kalau yang biasa kan liat yang bawah ya. Ini tadi keluar langsung ke kiri. Wow ternyata ini Vale ya. Beda memang beda. Valentino Rossi. Valentino Rossi. Jadi ya ini udah semobil bareng Mas Rifka. Hai. Vlog Mania. Vlog Mania. Vlog Mania apa? So ya, yeah, mari kita menuju ke belum tahu. Jadi ini biasanya kalau pengganti gini soundcheck itu adalah apa ya surga buat kita karena bisa latihan dulu. Karena kalau nggak ada latihan agak-agak serem. Jadi ada soundcheck nggak Mas Rifka? Oh ya baru kemarin. Iya emang baru kemarin benar. Baru kemarin. Aduh. Ya nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Lapangan, yes. Apakah yang memanggil itu adalah produksi okay, di lapangan okay. Atau bantal di tempat tidur? Baiklah. Okay. Mana yang panggilannya lebih kuat itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Gitu. Oke, berarti emang harus tetap ngulik nanti di hotel sambil ya paling gitu ngeraba-raba lagi ya, begitulah nasib. Yuk. Makasih pak. Yo what's up, so udah sampai di Clarion Hotel dan kebetulan nanti mainnya di sini juga. Asyoy, gue seneng banget kalau kayak gitu tuh. Jadi mainnya di hotel yang sama, nginepnya juga di hotel yang sama. Mari mas. Mari. Yuk mari. Jadi nggak ada sound check ya? Seolah-olah kan. Oleh karena sebab. Oleh. Oh. Kalau nggak ada sound check ya main pakai iman aja ya. Kelar lu kelar teh kakak satu kakak kakak ya ada pakai iman kayak gini ya seperti ini tapi beta paling seneng kalau dari panggung tuh lihat tangan kanan Mas Rifka. Tangan kanan di situ ya tangan kiri nggak perlu tangan kanan jaga di situ jaga lingkaran kecil ini putar sama ini dia putaran kecil gue belum tahu nih gue belum tahu tuh itu tuh ini itu kayaknya kayak mesti lihat kayak kultum ya oh ya yo. Oh ini 6, udah. Dah ini berapa nih? Coba tolong lihat dah loh. 7 oh 7 mata sudah ya. Aduh mata sud, yo bisa tangki sketches gue aja mantap mas Rifka udah gue aduh tomalek bagaimana nih kagak 7 silakan. Mari mari kita angka 7 oh mei 10, oh sama orang mari jom no smoking tuh yang aslinya dilarang mancing itu kan pertandingan selalu di pinggir laut itu oh iya kan. Ada yang mancing situ pas saat pam datang gue baca itu no smoking 567 itu no smoking iya iya no smoking no smoking artinya dilarang mancing dilarang mancing 10 berapa ini? 09 ah oh pas mantap. Om, 10 berapa om? 10.07 oh, baku dekat yuk baku sebelah lagi-lagi menaruh nih Pak Cik iya om Eko 10.09 oke om Eko sebelah selamat istirahat om Eko yo what's up, so sampailah di kamar
dan gue sekamar bareng Munte. Kenapa bareng Munte? Pasti tahu dong kenapa. Pasti tahu dong. Ya, kita anak baru belum pada nguliknya pada pada pokoknya yang lain sih. Iya. Gimana? Tidur. Kita fight berdua ya. Kasihan. Yuk lah. Oke, terima kasih Mas Tul. Yo, what's up? So, ini gue biasa, seperti biasa minta tolong anak-anak kru buat bawa bass gue buat ngulik dulu biar gak ada kesalahan teknis. Ya, udah? Siap, makasih Mas ya. Yuk. Iya, tadi flashernya di toilet gak bisa di pencet. Jadi tadi gue panggil housekeeping bentar. Dan ya, balik lagi nih, gue mau ngulik dulu karena sesungguhnya ngulik itu penting. Terutama kalau ya baru seminggu yang lalu sih main sama Baku Cakar, cuman maksudnya alangkah lebih tenangnya kalau kita ngulik lagi karena pasti ada beberapa yang lupa. So, mari kita ngulik lagi. See ya. Belum. Tapi ini tadi udah mulai. Udah mulai naik. Eh, udah masuk. Yo, show. 1, 2, 1, 2, 3. Belum, masih disco. Yang udah mulai hilang. Yang udah mulai. Oh, kan tadi snare-nya itu dua kali putar ya? Iya. Udah mulai. Udah mulai outside nih. Latihan kolaborasi karena kita saling dengar, Agung dengar gua dengar dari handphone. Begitulah kita. Dan kabar buruk teman-teman, karena senar satunya seperti yang gua bilang, jadi kemarin baru ganti senar kan, dan senar ini pelajaran sih. Jadi dia dari Rio tuh ternyata gua enggak tahu ya apa yang gua beli bajakan, cuman dia dari Rio tuh terutama buat ini nih yang di ujung sini tuning pack-nya. Jadi ternyata nggak nyampe men. Jadi tadi gue udah nyoba. Ini kalau ini kan ada banyak nih, nggak tahu kelihatan apa nggak. Banyak. Nah senarnya maksudnya panjang. Ini nggak terlalu panjang ternyata senarnya. Jadi tadi mungkin karena kegeser-geser pas lagi di pesawat, tiba-tiba ngik turun. Udah gue puter, cetang nggak bisa. Jadi masih nyari solusinya sih. Kayaknya bakal nanya teman-teman di Makassar, teman-teman musisi. Sebenarnya gue butuh senar doang sih, satu aja yang lebih panjang buat senar satunya udah. Sisanya sih ya masih aman, cuman ini makanya gue nanti mau instastory. Mudah-mudahan ada teman-teman musisi Makassar yang dekat dari sini dan mau minjemin gue. Tapi gak mungkin sih kalau senar ya, kayaknya ya gak tau lah. Tapi pahit-pahitnya kalau kata Agung Munte, gue akan manggung dengan senar satu nggak ada, pahit-pahitnya tapi. Makanya tadi lagi nyoba, harusnya sih masih aman ya. Mudah-mudahan om-om Baku Cakarnya nggak nge... Cuma ale ya. Jadi tapi masih belum tahu, makanya dari tadi gue lagi ngulik buat nyakinin pegangan
kalau nggak ada senar satu bisa nggak? So, mari kita lanjut ngulik. Nah, siap. Jadi ini mungkin patut dicontoh ya buat teman-teman musisi yang terutama buat ngulik berdua. Jadi lu butuh yang namanya apa nih, Gung? Ya semacam splitter gitulah. Splitter. Jadi satu HP bisa dua headset. Satu HP bisa dua headset. Nih, di gini nih. Sebenarnya bisa 10 sih kalau splitternya lo sambil splitter lagi sama splitter gitu aja terus. Gitu. Jadi gua colok di sini, Agung colok di situ. Pakai satu handphone. Asyik sih. Yuk kita coba. Siap. Ya, berjalan dengan lancar. Buat planning satu boleh kali. Oh, baik. kuping lo badan juga. Oh, iya. Gue soalnya denger satu doang. Kasian udah hancur kuping kan. Anjing aja. Baik. Ini cukup manis. Oke. Jadi ya gitu dah muliknya. Taruh di sini, set. Nah, tuh. Yuk, mulik. Dia. Kayaknya masih lama. Nice. Iya. Gua dan Tuhan yang bisa deh.